Sindo Live. Alright, so ya, yeah, gue denger game ini kayak dirombak gitu ya, beberapa dekan juga ngomong bang sekarang gamenya udah mirip banget sama kayak Shinobi Life 2. Well, we'll see. Gue udah lama banget gak main ini, bahkan dari map yang New Ember aja gue belum main lagi teman-teman. Jadi ini udah masih udah mungkin 2 bulanan lebih mungkin ada kali ya. Ya, pokoknya udah lama banget lah. So ya, gue pengen lihat aja sih apa aja update yang baru di Sindo kali ini. Dan ya ntar kita coba lihat aja apakah bener akan mengarah ke arah kayak Shinobi Life 2 dulu. Ya, yang apa ya, bagus aja gitu dari bijunya, efek suaranya segala macem itu udah keren banget sih. Cuman saya sekarang gue nggak tahu, kita lihat ya kayak gimana teman-teman ya. By the way, ini sebenarnya Bang Pesip udah buat ya, si Mamang Pesip udah buat. Cuman ya nggak apa-apa lah, gue pengen coba bahas dengan cara gue sendiri, oke? Okay? Ya, bagian depannya berbeda jauh banget ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat sebelumnya kan kayak Naruto ya. Sekarang I don't know, di zaman-zamannya Boruto kali kalian bisa lihat tuh ya. Pakai jaketnya kayak begini gitu kan. Ini juga rambutnya begini nih, Boruto banget sih. Lalu ini kayaknya masih sama beda. Oke, cuma 3 sekarang. Alright. Oh, game mods. Oke. Okay. Oh. Oh, oke. Okay. Ah, ini banyak nih teman-teman ya. Ada Arena X War Rewards, ada Hardcore, ada kompetitif. Oke, okay. Ini kayak yang biasanya sih teman-teman ya, kayak ada conquest gitu-gitu, arena. Cuman kayaknya dijadiin satu gitu sama dia, makanya jadi ada tempat game mode sekarang ya. Ini apa nih? OACB gua enggak tahu nih. Coming soon. Wah, ada 2 lagi. Ini game mode-nya banyak banget ya. Sebenarnya enggak habis-habis sih kalau mau bikin konten mah sebenarnya ya. Cuman ya kalian tahu sendiri kayak gimana ya. Oke, okay, kita coba play dulu aja. Oke. Okay. Wow, anjir, dari efeknya aja gue bisa lihat ya, keren ya. Barusan kalian bisa lihat kan efeknya, keren pak itu pak. Ini ada lagunya by the way, gue gak tau ini copyright apa gak, gue harap gak copyright ya. Oke, ini ada Ember, ini bedanya apa dah? Ember 250 YC bedanya apa guys? Mungkin ini New Ember kali ya? Kalau yang ini Ember yang lama mungkin ya? Oke, kalau dilihat dari map-mapnya, ada yang baru sih, apa ini Great Narumaki Bridge, what? Oke, ini baru ya. Waktu itu gak ada nih Great Narumaki Bridge nih. Iya, yang lainnya ada sih, ini Sindai Village, ini apa ya? Sindai Valley. Wah, Sindai Valley gue nggak tahu juga nih, ada yang baru juga nih. Ini udah sih, apalagi nggak ada Storm, Tempest masih sama ya, Dance, Training Area, ini Obelisk, ini ada tempat kosong mungkin nanti ditambah semua nih ya. Ini mungkin nanti yang kosong-kosong ditambah semua nih, yang ini. Coba ya, kita coba ke Ember dulu aja deh. Ini Ember yang biasa ya. Coba. Oke, ini Ember yang lama ya. Ya, ini Ember yang lama teman-teman, jelas banget ya, bukan Ember yang baru ya. Mungkin kita lebih baik coba ke Ember yang baru kayaknya. Gue pengen lihat Ember baru juga, gue belum lihat pak. Belum keliling-keliling gue Ember baru, bayangin dalam saking lamanya gue gak main Sindo gitu kan. Bahkan kayaknya level gue masih belum nyampe 1000 deh kayaknya ya. Oke, ini Ember yang lama sih. Ini Ember yang lama. Dan ya kalian bisa lihat level gue aja baru 471 teman-teman ya. Gue bahkan gak full gitu kan. Oke, ini gila rusuh banget sih. Ya seperti biasa Sindo teman-teman. What do you expect gitu. Ya inilah apa yang kalian bisa lihat setiap hari kalau kalian main Sindo ya. Nah itu tuh. Tuh ya, toxic moment kemana-mana coy, gila. Oke, kita coba travel ke map yang baru deh ya. Ke New Ember, coba New Ember. Iya bener, berarti yang New Ember tuh yang 250 itu ya. Apa, yang 250 YC ya? Atau apa gitu. Nah ini nih, Ember 250 YC, let's go kita coba aja. The New Ember coy, oke. Okay. Oh, dari tempatnya keren sih kelihatannya ya. Dibandingkan Ember yang lama ya. Alright, wow. Wow, alright, it's good. Okay. Pohonnya keren sih. Itu bisa dinaikin apa kagak pohonnya coy? Wait, bisa naikin gak nih pohon pak? Jangan pohon kayak gini gak bisa naikin nih? Coba. Wah, iya gak bisa naikin ya? Bentar gue coba dulu. Wait. Tadi kayaknya masih belum sempurna gitu napaknya ya. Coba di sini. Coba, aduh, mulai patah-patah pak. Imagine gak sih? Oke, kita coba. Oke, bisa. Wow. Walaupun gue melayang sebenarnya. Oke, mari kita ke tempat yang paling tinggi. Kita lihat apa aja ya teman-teman ya. Gila tempat gede banget anjir, keren pak. Oke, ini baru keren sih. Gue akuin cuy, ini keren cuy embernya ya. Kota Ember yang baru anjir, gue terlambat banget ya, baru tahu sekarang gitu kan. Ya maaf lah, gue udah lama buat gamen Sindo tuh pan anjir. Hah? Oke, airnya tetapi airnya ya. Ya udahlah ya, yang penting ada air gitu kan. Ini apa nih, kenapa dia mati nih? Hey, kenapa lu tong? Oke ya, so far so good. Dan gue anjir, gue misalnya kuat. Nani, terus gimana naiknya nih? Nani,
Tani, kok gue gak bisa naik? Lagi jelas aja nih, gak bisa dinaikin, Pak. Ya udahlah ya. Oke, okay. Jadi yang gue dengar ada perbedaan di kayak mode-modenya sama skill-skillnya berubah ya. Bukan skillnya sih, apa sih kayak efek-efek dari skillnya gitulah. Dan ini ada story mission, gue nggak tahu ini apaan. Oke. Ah, maksudnya apa nih? Area di binang satu by the play. Oh, berarti cuma bisa satu orang gitu? Hah? Satu orang per server gimana? Oke. Okay. Wah, ini gue nggak tahu nih teman-teman apa story mission. Coba kalian kalau tahu, tolong jelasin ke gue di komentar ya. Ntar gue coba baca. Mungkin gue akan coba untuk story missionin. Cuman ini sekarang gue masih level 471, Pak. Gue masih naikin level dulu sih. Alright, mari kita lihat dari yang apa dulu ya. Bentar, gue coba cek dulu gue punya apa aja gitu mastery yang baru ya teman-teman ya. Kita lihat mastery yang baru apa aja gitu. Gue yakin gue pasti gak punya banyak. By the way, spin gue 0 karena gue tadi abis nge-spin teman-teman ya. Nge-spinnya gue AFK-in sih. Jadi gue gak tahu gue dapat apa aja. Dangan, oke, gue belum pernah dapat nih. Dangan, lalu Session Ink, oke, gue dapat Ink. Dapat Inferno, oh really? Oke. Dapat Inferno, Light Joke, Dark Joke, Pikasengko. Emang udah punya Pikasengko gue mah. Oke. Okay. Emerald. Alright. Lalu ada Typhoon, gue dapat Typhoon juga. Lalu gue dapat Giovanni Zinzen. Wah, apa nih Giovanni Zinzen? Menarik nih Giovanni Zinzen nih. Oke. Okay. Ya, yang lain-lainnya gue enggak punya ya. Anjir, apaan Pak? Keren banget Pak. Forge Rengoku, Forge Sengoku. Wow. Oke, okay. Banyak banget yang baru tuh. Ada Borumaki, ada Borumaki Gold. Oke, okay, 1/300 Pak, gila. Ini kayak gini-gini time limited nih biasanya nih. Gua enggak tahu nih bisa dapetin dari mana nih, kayaknya beli deh. Harusnya ya. Kalau karsolnya gua main lihat video festif Rest in Peace Bobuk, artinya beli tuh. Gimana ya udahlah. Sekarang kita lihat dari ininya dulu kali ya. Bukan elemen apa sih, sub ability, karena yang setahu gua mode-modenya berubah, Pak. Kita lihat aja, oke. Okay? Mode-mode itu semua udah berubah gitu ya. Kayak gimana mode-modenya gua enggak tahu. Kita coba cek aja, oke. Okay? Gua, wanjai, demon get, wow, that's okay, that's actually good, I actually like that, itu keren sih, that's crazy, ini apa orang coba bayangin guys, ada orang minta, can you give me bloodline slot 3 gitu, imagine lah, okay, kita coba berubah lagi, anjir keren banget, ada cutscene gitu, alright, kedua, oh berubah, ada juga cutscene-nya. Form 2 kayaknya sama ya. Form 3, oh berubah Pak. Oke, okay. Wow, form 3 berubah jir. Lihat matanya, Anjay. Dan badan jadi kayak lebih kayak coklat-coklatan gitu ya. Form 4, oh berubah lagi Pak badannya Pak. Jadi lebih kayak merah-merah gitu. Wah, anjir nih keren sih. Gua akuin ini keren sih. Demon Gate Spirit. Coba kita coba. 6. Oh, auranya jadi biru. Oke, okay. Belum ding. Ini ada berapa sih? Ada 8 ya. Oh ya, 8 Hachimontoko ya. Ini udah, nah ini baru biru nih. Oke, lihat badannya jadi merah, anjir. Jadi merah dan langsung aja Demon Get Spirit Form 8. Oh my lord, this is so good man. Hirudora. Oke, okay. That's good. Anjir. Oke, okay. It's good, it's cool. Keren. Gue suka sih cutscene-nya sih. Gue suka. Coba kita coba ke yang lain deh. Kita coba mode yang lain. Kita coba mode yang anti mainstream ya, apa ya? Kalau kayak biju kayak sama ya, coba gue pakai QB deh. Coba QB, kita coba QB kayak gimana? Coba doang. Penasaran, gue penasaran. Oke. Oh, dia kayak ada. Wah, iya sih ini. It's cool. Gue suka sih. Oke, okay. Form 99. What? Form 99. Form 100. Form 100, imagine. Oke. Okay. Aduh, anjir. Oke, okay, ya, gue masih 1700 ya buat bisa yang truth seeking boleh. Ya, karena gue males naikin level, anjir, sumpah naikin level di sini tuh painful, anjir, guys. Sumpah gak bohong. Naikin level tuh painful, bayangin dah. Oke. Okay. Oke. Okay. It's okay, I guess. Mungkin semua biju kayak gitu kali ya, gue gak perlu cek satu-satu ya. Tapi bijunya gak berubah sih, kan bisa lihat tuh ya. Oh, tadi orang barusan. Bijunya gak berubah, Pak. Kayak bijunya masih sama aja kayak yang ya yang kemarin waktu itu dirubah sih. Yang lumayan, not bad, it's not that bad. Tapi masih belum kayak Sindo sih. Maksud gue masih belum kayak Shinobi Life sih. Masih jauh sih ya. Kalau dari bijunya ya. Atau nggak kita lihat aja deh, bisa dilihat nggak sih? Spirit off ya kalau nggak salah. Spirit. Oh spirit ya, spirit doang ya.
Spirit. Ya, ya benar Spirit. Tapi itu Spirit of ya kalau mau ngeliat ya. Harusnya sih masih sama ya. Yap, masih sama, nggak ada bedanya. Jadi ya udah. Spirit of. Oke. Okay. It's ya emang biji belum berubah sih. Ya gua harap nantinya bakal berubah sih. Cuman ya udahlah ya. Oke. Okay. Ini gua rasa biji semua sama ya, nggak ada yang berubah gitu ya. Kita coba apa ya? Aha, platinum. Apakah jadi Jotaro? Kita coba apakah jadi Jotaro? Nanda to yare daze jir. Yare daze. Anjir apaan tuh? Dia bisa jadi ini anjir, apa? Modenya si siapa? Danzo anjir. Yare daze, imagine. Anjir keren sih, ada suara yare daze aja. Kalau Star Platinum apa Star Platinum? Oh itu dia tuh. Wajir. Oke, okay, it's cool. Anjir gue jadi coba-coba mode gini anjir. Ya udahlah ya, apalagi ya. Bentar gue coba cek lagi apa yang kayaknya. Oh, fat. Coba fat. Apakah berubah? Wajir. Oh, that was cool, man. That was cool. Walaupun animasi semua sama sih, nyilang tangan ke depan ya. But that was cool, man. 2003. Oh, sampai level berapa ini ya? Anjir, Ember Spirit sampai. I'm sorry. Kenapa nih gua anjir? What the heck? Sih. Gak jelas anjir. Bella suka yang buat aja lah anjir. Oke. Okay. Sumpah gua suka sih. Animasi gua suka sih. It's cool, man. Aduh gua megap segerak, Pak. Animasi keren sih. Kalian lihat. Bam. Cuman kalau buat PvP wise itu jelek ya. Kalau buat PvP jelek, why? Karena ya kalian kalau mau ganti-ganti mode, kalian vulnerable itu bisa dipukulin orang itu anjir. Cuman ya untuk animasi segala macam, it's cool. Gue suka. It's really cool gitu kan. Ya, yeah. Boom. Alright. Oke, okay, sekarang kita lihat-lihat skill yang ada teman-teman ya. Kata kalian, iya bang skill keren. Rasengannya jadi kayak bener-bener rasengan sekarang. Oke, okay, kita coba coy. Rasengannya bener-bener kayak rasengan. Emang biasa kayak gimana dah? Coba ini semua rasengan kita pakai ya. Ini udah, ini apa nih? Oh ini vanishing rasengan boleh deh. Nah ini kita coba, oke okay. Oh ini juga nih. Ha. Semua rasengan kita coba. Oh ya yeah, it's lebih keren sekarang, lebih keren. Dan efeknya juga ya, suaranya juga oke sih. Coba ini. Oh ya yeah. Yeah, definitely. Dari efek sama suaranya it's okay, it's better ya. Oke. Okay. Anjir. Alright. Coba yang F. Jadi ya. Yeah. Ya yeah, oke sih. It's not that bad sih menurut gue sih. Oke, okay. Sini kamu. Mau kenain dong, kena orang dong. Waduh, enggak kena, hampir ya kena lu anjir. Oke, okay. Kita coba yang vanishing aja kan. Oke. Okay. Ow. Ow, apaan tuh ada kelinci anjir, imagine. Ada kelinci anjir, ya udahlah ya. Oke, okay, itu ya keren sih. Coba kalau Chidori, coba Chidorinya ya. Sengkostom ya, Chidori ya. Coba Chidori, kita coba Chidori teman-teman ya. Chidori. Oke. Ada tangannya sekarang Pak, kalian bisa lihat barusan ya. Jadi kayak ada hand sign-nya dulu anjir. Iya sih, ada hand sign-nya gitu. Coba kita coba lagi. Oh, ini enggak ada. Oh, kalau ada yang enggak, ada yang ini ya. Oke, okay, ini. Oh, ini ada. Ini ada ya. Hand sign-nya ada ya. Anjir. Dimuda-muda gak tuh gua. Anjir, mati dong gua. Ya udahlah. Minum-minum. Kan toxic moment kan, guys. Ya emang begini nih. Inilah anak-anak Sindo gitu. Tapi emang gua nyerang dia duluan sih. Ah! Anjir. Imagine. Ya yeah, tapi it's okay sih. Dari efek-efeknya keren sih, gue suka sih. Sekarang ada kayak hand sign-nya kayak gitu-gitu. Dan it's good gitu ya. It's good gitu kan. Semakin mendekati Shinobi Life yang dulu ya yeah. Gue setuju. Semakin mendekati Shinobi Life 2 yang dulu sih. Cuman ya emang dari bijunya belum. Lalu mungkin dari gameplaynya juga. Ya gue gak tahu sih gameplaynya emang berubah sih sekarang sih. Jadi lebih apa ya, lebih kompleks gitu kali ya teman-teman ya. Ada story, ada game mode macem-macem gitu kan. Kalau dulu tuh benar-benar kita ya farming, hunting, scroll dulu waktu zamannya belum ada VIP gitu kan. Oke, okay, pedangnya kita lihat pedangnya coba. Oke, okay, pedang apa ya? Samehada. Oke, okay. The Shark Sword. Sama aja ya. Oke. Okay. Oh, lo kok ada api-apinya gua? Oh, oke. Okay. Gua lupa Pak, ada ininya ya.
apa kenjutsu. Oh, gue lupa, gue mau naikin level kenjutsu sampai sekarang nggak jadi anjir. Males banget pak, sumpah nggak bohong. Ini ada martial 8 juga. Apa nih? Boxing, Jet Kundo Muay. Oh, kayak ini baru juga nih, gue nggak tahu nih anjir. Unlock Rail Coin. What the heck is Rail Coin, man? Anjir, Rail Coin apaan guys? Oke, okay, Rail Coin up. Oh, ini yang di bawah ya, bawah kiri ya. Ini Rail Coin ya? Oke. Okay. Dari mana tuh dapetnya anjir? Oke. Okay. Ini companion yang ini ya. Apa sih? Companion yang kemarin event ya. Boss ya kalau bisa. Tuh. Boom. Oke. Okay. Ya, ini keren sih. Ini yang map baru apa aja BTW? Ini doang ya? Ember doang yang baru ya mapnya ya? Yang maksud gue yang dirubah gitu, yang dirombak baru ya. Iya, kayak Ember doang sih. Kayaknya gue gak pernah lihat YouTuber lain gitu main misalnya di tempat Dunes yang baru atau di tempat Tempest yang baru gitu ya. Jadi kayaknya sih cuman Ember doang, but it's cool, kalian bisa lihat tuh ya. It's cool, man. It's cool, it's gila keren sih, keren. Gua kehabisan kata-kata sih. Oke. Okay. Ya, itu aja sih kayaknya ya. Apalagi yang berubah, teman-teman ya? Apakah elemennya berubah? Gak mungkin elemennya berubah ya. Kita coba cari yang ini. Dragon. Ah, ini deh kita coba ini. Elemen ya, ini elemen. Ada hand sign juga. Ya. Ada hand sign juga sama, ya. Semuanya kayak sekarang udah ada hand sign-nya deh. Itu keren sih. Keren sih, dan ada suara suk gitu ya. Gila kece sih. Oke. Okay. Ini I look forward to this game, man. Gua nungguin lagi nih update selanjutnya yang bikin lebih mirip ke Shinobi Life, teman-teman ya. Itu sih yang gua pengen sih sebenarnya sih. Cuman anjir ini keren banget, Pak. Enggak bohong, Pak. Coba kita ini deh. Ini terakhir. Ini Sakura kan ya? Mode Sakura ya? Kalau enggak salah. Wanjay. Oke. Okay. Well, that was cool. It's cool. It's cool. Oke, okay, gue masih amazed sih sama cutscene, walaupun cuma satu animasi gitu doang sih, kayak tangannya ke depan nyilang doang. But it's okay. Yang penting ada mereka at least they do something gitu kan untuk narik perhatian para player lama gitu kan. So ya, gue atau gue bakal lanjut apa enggak? I don't know. Maybe akan gue lanjutin, tapi ya, ntar kita lihat aja. Gue pengen lihat dulu nih update-nya kayak gimana, teman-teman ya. Apakah jadi semakin bagus, jadi semakin mirip kayak Shinobi Life 2 dulu? Apa enggak ya, gua harap sih ya bijunya sih bijunya sih please dirubah gitu ya. Walaupun yang sekarang it's okay, tapi masih kaku banget gitu loh menurut gua, teman-teman. Masih ya kaku aja sih. Coba Tentel Spirit, coba penasaran gua. Tentel Spirit coba. Jubi. Tuh kan jubinya masih kayak gini tuh kan. Ya, jubinya aja masih kayak gini gitu kan. Ya, tolong jubinya dirubah gitu please ya. Tolong ya dirubah please, Tentel Spiritnya dirubah gitu. Ini kayak kecebur got ini anjir, ibu tolong help. Ya udah ya. Oke teman-teman, ya kayaknya video kita cukup sampai sini aja. I look forward for the new update, man. Jadi setiap kali ada update kalian kasih tahu aja, bang Sindu update ini harus update itu bang, ntar gue coba lihat. Dan kalau emang gue tertarik, gue kayaknya akan main lagi, probably maybe ya, kita lihat nanti teman-teman ya. Oke. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah suka, kita ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.